Ada enam. Tak ada akhir zaman ni. Banyak satu. Banyak. Allah. Dan iblaku tengah macam kita. Yang pertama Nabi sebab apa? Al-Asyaru. Bersukaria yang terlalu orang kata dahsyat sangat. Allah. Batas agama dah tak ada lah. Yang penting seronok, 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 seronok. Agama jangan fikir. Yang kedua Al-Bataru. Makna apa? Mewah melampau sangat. Nak mewah tak kira dosa pahala dah. Haram halal kira. Maknanya sampai tahap Nabi sebut hal yang lain. Soal dosa pahala dia tak fikir lah. Sebab apa nak mewah sangat. Haram ke rasuah haram. Tak ada akhir zaman. Allah. Ketiga Nabi kata At-tanajush fi dunia, dengan makna dia kumpul harta sebanyak mungkin. Kadang-kadang tak ada salat, tak ada sembahyang, tak ada ibadat apa. Kerja malam siang, siang malam bagi mata. Dunianya dunia harta. Yang keempat Nabi yang kamu berkata apa? Berlaku di antara kamu ialah seperti mana sebutkan dalam Nabi Nabi sebab at-tabaghud. Berlakunya keadaan di mana kamu saling bertengkar. Berbalah sama kamu. Menjadikan hubungan keluarga putus, hubungan saudara terputus. Kenapa? At-tabaghud. Termasuk yang keenam ialah sifatnya at-tahasud, dengki dendam yang tak sudah-sudah. Allah. Ini semua Nabi sebut. Ini penyakit yang menandakan tanda akhir zaman. Baik. Mungkin kita nampak semua ini benda biasa. Betul. Tapi itu tidak. Sebab tu kata Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Nawawi, dia kata apa? Dia kata semua ini merupakan jarum-jarum yang berbisa. Virus berbisa. Sebab apa? Allah. Datangnya sikap dengki menyebabkan berlakunya pembunuhan. Betul. Ya, orang boleh berbunuh kerana dengki. Seorang peniaga yang dah berjaya, tengok kawannya meningkat. Allah. Dari timbul perasaan, hasun, akhirnya cerita datang, goda dia, bunuhlah kawan sihir kamu tu. Tembak saja lah, contohnya. Dengan dengki, pembunuhan. Dengan sebab kita cari harta yang haram tadi, menyebab kita tak fikir dosa pahala, menyebab kita lebar luaskan lagi keburukan masyarakat. Allah. Anak-anak terbina hati mereka dengan kekotoran. Allah. Anak-anak terbina akhlak mereka dengan kejahatan. Akhirnya, daripada punca rezeki. Jadi semua ini kata Nawawi, merupakan sebab-sebab yang akan melebar ruang syarikat. Sebab itu virus ini jangan mudah. Sebab itu hari ini, sebagai contoh dalam isu COVID-19 ini, kerana seorang, dia boleh jangkit kepada puluhan orang yang lain. Allahu Akbar, pembawa. Jadi kluster pula tu, nampak tak? Jadi contoh itu kita tunjuklah, contoh. Jadi seorang pembawa virus ini boleh bawa ke satu kluster. Menular. Menular sampai beratus orang kena. Sama juga dengan kaedah tadi. Allahu Akbar. Satu benda saja dengki, tapi boleh menjadikan kita berbalah, bertengkar, sampai bermusuh satu keluarga. Allahu Akbar. Jadi tengok tuan-tuan. Sebab itu dalam hal ini hadis Nabi sebut tentang virus penyakit ini, berbahaya sekali. Dan ia berlaku di tengah-tengah situasi kita hari ini. Allah. Sedar atau tak sedar. Jadi saya kata, kita jangan jadi pembawa virus lah. Kita jadi orang yang melawan virus. Contohnya dalam soalan COVID sekarang ni, kita jadi pelawan virus. Kita betul. Jaga SOP. Ini bukan nak ngempin, tapi ngempin juga. Allah. Jaga SOP, kenapa kita lawan virus? Supaya tak kena benda, tak kena orang. Contohnya. Jadi SOP-nya agama lah. Betul. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Wallahualam. Garis panduannya.